kayak anyar ngumpah motor sampai pel-pelan. Bos, angin bos, sikatan teh bos. Bos, sikatan bos. Tukunan. Ngetrip di mana? Op. Kurang ya? Kurang ah? BCP. Rusak kabeh. Kok sak cerita ono metune? Ini malah gede lho. Iya ta. Panjangnya hampir. Anyar ngumpah motor sampe pel-pelan goj. Mau motor kok kanggo pel-pelan lho. Ngepel motor lagi ya untung. Sabune nang rai-raine. Untune Mas Bre disogok. Bos, sangi bos, sikatan teh bos. Bos, sikatan bos.
Assalamualaikum bro, selamat pagi, good morning everybody. Kali ini kita ada di Blitar City ya, habis dari Jombang kemarin langsung ke Blitar City untuk melihat si Tobrut. Ini Tobrut bro, turbonya Brewok Audio, turbo brutal, yang kayaknya mau comeback lagi menyusul Mbak Dina, Dina Krot. Ini Bok Tobrut yang dulu pernah dipakai buat karnaval Kidangbang dan juga karnaval Pujon. Ini 21 in double. Ada banyak ini boknya. Berapa ini kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada ini ya, Bok Tobrut ini. Nah, ini masih lanjut pengerjaan ruko bolo, disambung sekarang ya. Jadi jalan menuju ke belakang ini sudah enggak ada ini. Atau mungkin ini nanti yang dipakai buat jalan menuju ke belakang. Kayaknya ini yang jadi jalan ke belakang nanti ya. Dibuat semacam kayak gapura ini. Tapi di atasnya ada ruangannya. Nah, ini dia yang terbaru dari Brewok Audio. Ada 2 biji traga yang siap dipoles, siap dikasih variasi-variasi biar mirip kayak punya Aeromax, ditambah basuri juga, tambah mening. Traga Isuzu katanya sih mau menurunkan 4 traga ya, buat mengcover jadwal Brewok yang sangat padat. Untuk karnaval-karnaval bisa keluar 4 set langsung dengan tergiga juga ada 2, sementara terkanter ada 2, terkanter kuning, 1 fuso dan 1 megatron. Ini bolo yang kita tunggu-tunggu tapi rilisnya lama banget. Yang ini ya belum selesai ini. Peh, megatron. Mungkin nanti ini masih bikin boknya kayaknya ini. Katanya Mas Bre boknya mau diganti semua pakai yang Dracula biar size-nya lebih kecil. Ini misalkan dikasih variasi lagi pengaman-pengaman yang model terbaru, atau kabinnya diganti yang kayak Hino yang sekarang-sekarang gue pasti ganteng ini ya. Terus di sini khusus kanal L ada 4 set kanal L ini bolo. Itu 2 3 4 sama ricing-ricing. Truk birunya tim 2.
Dan truk merahnya tim 1 yang barusan datang dari Jombang ya. Kemarin juga bawa yang truk biru juga buat ngangkut genset. Jadi biasanya tim 1 pakai merah, tim 2 pakai biru. Nah ini nanti langsung loading menata buat acara tarling di Gus Ikdam. Untuk keliling atau makro di tempat saya belum tahu, nanti kita sepil waktu sudah ada di lokasi. Brewok audio. Ini kemungkinan bawa 8 subwoofer nanti untuk ke Gus Ikdam. Untuk boxnya entah pakai box apa ya, mungkin bawa Dynacord mungkin, atau enggak gitu ya bawa yang berilap Megatron and Traga. Ini tragae dikasih pengaman samping belakang, wah yang nyeni ya. Dan kegiatan pagi ini masih beberes, kemudian nanti siang loading langsung menuju ke markas Habilu Taubah mungkin asar ya. Di Malang sendiri juga banyak acara tarling untuk hari ini. Di biasanya di Majang Tengah lur itu selalu ada kalau hari raya Idul Adha. Tarling sonnya biasanya dari tim Sotok yang banyak sama ini kita. Terus di Pidek Gondang Legi juga ada tarling, ada Riswanda dan lain-lain. Kalau nutup nanti kita sepil juga. Untuk hari ini pokoknya full tarling bolo. Besok hari raya kurban. Kurban apa kalian? Kalau saya kurban masa lalu aja. Ya, kalau kurban perasaan enggak ada. Cek, kita lihat yang di dalam. Ada apa aja di dalam ini? Oh, ini box Dynacord ya. Box Dynacord, box prelab sama power yang biasanya dipakai. Terus itu ada paketan itu yang masih plastikan. Di sana juga ada rudal. Terus box Brejus juga ada di situ. Lenery Cides di sana, pedes. Ini speaker Petafu, itu Lenery Petafu 3W. Power Petafu PDX sama Petafu yang TRX. Itu ada yang pas lab sama Petafo, yang bawah-bawah itu pas lab. Jadi harkisnya brewok sekarang kayu ya atau triplek. Kalau biasanya kan harkis kayak gitu kan, ada list-listnya aluminium. Kalau sekarang rata-rata pakai kayu, mungkin biar lebih kuat. Paket-paketan banyak di sana lur. Nah untuk yang di ruko sini ada beberapa box dragon baru paketan, ada gajahan, lalu itu kayaknya juga gajahan, yang ini ada berilap ungu. AL Pro Audio, pesanan AL Pro Audio. Ini pakai tanto ini ya. Wah itu ada Lenery Tara 212 yang dijual. Tara 212. Terus ini ada box Cobre Cangkruk Audio.
Boku Bre, pesanan dari Cangkru Audio. Ini speakernya warna merah. Single magnet ferrite. Yang ungu-ungu ini yang punya AL Audio, mending ini. Warnai ungu. Ungu-nyu-nyu. Wes, itu ada box beton juga di sana. Gajahan, banyak lur paketannya lur. Mantap. Bahannya ada liner juga lur. Liner, mungkin yang hampir mirip-mirip kayak TL3 ini bentuknya. Hampir mirip kayak TL3-nya UAP. Di sini ada box planarnya Dol Audio 218 18 in. Kalau yang ditutupi ini box planar ini ya. Ini box planar sama yang belakangnya itu sisae bledek box prilap. Cak Kliwir lagi nyuci mobil kesayangannya, truk kesayangannya. Oke, ini tempatnya speaker-speaker lur. Betavu, Paslab. Ada aktifan juga ini. Ya. Ada speaker yang 5 magnet yang beratnya hampir 1 kintal. Wes, ini barang obralan yang di sini. Kalau ini golongannya speaker-speaker aktif ini yang banyak sama power sama mixer. Oke, nanti kita spill loadingnya, bolong.